Assalamualaikum. Halo teman-teman suka buah-buahan. Nah, di video kali ini kita mau ngambil buah pengen, guys. Ini kita harus nyebrang dulu di seberang sana. Ini juga kita kemarin konten buah taliampu di sini, di ujung sana. Ini airnya jernih sekali, guys. Enak nih mandi, guys. Tapi Mimin udah mandi ini. Nah, itu guys, buah pengennya, guys. Oke. Kita kompas aja nih. Ini pompong apa namanya? Pompong apa namanya itu? Njui. Njui. Udah bau udah ada, Bos. Banyak buahnya, guys. Oke, guys, ini kita udah di bawah pokoknya. Dan tuh Panji lagi ngambil buah pengen. Buahnya lumayan banyak. Pengen hutan. Ini, guys, daun yang tua. Pecah habis ah. Pecah, guys. Ini, guys, buah pengen yang diambil tadi. Ini kita beruntung ini enggak pecah. Soalnya tadi jatuh pecah terus. Nih, buah pengen. Ini di pompong apa ini? Njui. Njui. Dan terima kasih buat Syarif Ridwan sudah ajak kita ke kebunnya dan dibantu oleh mamanya juga. Terima kasih nih. Kita coba ya, guys. Nih buah pengen ini, guys. Wangi sekali, guys, dan rasanya itu manis. Wanginya itu semerbak nih. Cobain ya. Sedap nih, guys. Ini apa? Lembut ini. Bismillah. Rasanya manis, guys. Terus aromanya itu wangi. Nih, bijinya kecil aja, guys. Ini pengen ini banyak jenisnya, guys. Kayak pengen Sarawak, pengen Betawi, ini pengen hutan ini. Yang biasa Mimin buat itu pengen Sarawak. Tapi ini banyak nyamuk ini. Ini. Lembut, guys. Ini udah tua juga, guys. Ini di pram masak deh nih. Bisa juga untuk di sayur. Di sini lagi banyak musim buah, guys. Kayak pengen, mentawa, durian. Kalian bisa cek aja di video terbaru Mimin. Dan mungkin teman-teman ada cerita dari buah pengen ini, mungkin yang sudah lama nggak makan buah pengen ini. Soalnya Mimin kalau buat konten buah-buah yang unik itu, guys, banyak yang nostalgia, kayak yang sudah lama merantau gitu kan di kota. Nah, itu aja, guys, untuk video konten buah pengen.
Semoga dengan video ini menambah wawasan kalian tentang buah-buahan. Wah, enak sekali.